Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Imam Muhammad Ibn Sirin Ulama Tabi'in yang wafat tahun 110 Hijriyah Jika dihitung dengan zaman saat ini 1442 Hijriyah Maka sudah lebih 1200 tahun silam tentunya zaman beliau hidup Keulamaan Imam Ibnu Sirin diakui dalam banyak kitab alim ulama Islam Bahkan dalam kitab-kitab tafsir, banyak dinukil ucapannya. Imam Ibnu Sirin Rahimahullah pernah menulis sebuah kitab yang berjudul Tafsir Al-Ahlam, kitab yang memuat tentang kumpulan mimpi-mimpi dan cara memahaminya. Ibnu Sirin menyebut bahwa mimpi yang benar itu ada dua macam. Pertama adalah mimpi benar yang tidak membutuhkan penafsiran karena telah jelas tergambar dalam mimpi, dan kedua adalah mimpi yang membutuhkan penafsiran ulama karena ia mengandung hikmah dan makna lain di luar yang dilihat dalam mimpi. Berikut penjelasan beliau tentang mimpi yang berkaitan dengan kematian: pertama, yakni mimpi melihat kematian. Melihat kematian dalam mimpi adalah penyesalan yang sangat besar. Barang siapa melihat seolah-olah mati lalu hidup kembali, berarti dia berdosa lalu bertobat, berdasarkan firman Allah Tabaraka wa taala yang artinya mereka berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau telah wafatkan kami dua kali dan menghidupkan kami dua kali." Kemudian kami mengaku dosa-dosa kami. Al-Qur'an surat Al-Mukmin ayat 11. Selanjutnya, barang siapa melihat seolah-olah dia sekarat tanpa didahului oleh penyakit dan hal-hal yang menyebabkan kematian, berarti umurnya masih panjang. Siapapun yang tampak seolah-olah dia tidak mati berarti kematiannya sudah dekat. Jika si pemimpi tampaknya berpikir bahwa dia tidak mati selamanya, maka dia akan mati dalam perang Sabilillah. Barang siapa yang bermimpi, kemudian dia dimandikan dan diabadikan, berarti masalah duniawinya aman tetapi agamanya rusak. Siapapun yang melihat seorang pemimpin negara meninggal. Berarti akan terjadi bencana di negara itu, seperti halnya bermimpi melihat bencana di suatu negara, menunjukkan kematian pemimpin negara tersebut. Barang siapa bermimpi melihat mayat seseorang yang sudah mati, seolah-olah mati lagi, kemudian orang menangis, yaitu tidak berteriak dan meratap. Maka, ini menandakan bahwa salah satu keturunannya akan menikah. Bermimpi melihat tangisan mereka menunjukkan bahwa sesuatu yang menarik telah terjadi pada mereka. Menurut salah satu pendapat, bermimpi melihat kematian orang lain yang sebenarnya sudah meninggal menandakan bahwa salah satu anggota keluarganya akan meninggal. Barang siapa bermimpi menemukan mayat, maka ia akan mendapatkan harta karun tersebut. Jika berita kematian seseorang datang kepadanya, berarti berita kehancuran agamanya dan bertambahnya masalah duniawi akan sampai padanya. Jika dia melihat seolah-olah putranya sudah mati, maka dia bebas dari musuhnya. Jika dia melihat seolah-olah seseorang berkata kepada seseorang, "Fulan sudah mati," maka ada masalah bagi mereka yang mengatakannya. Jika seorang wanita hamil bermimpi mati dan orang lain menangisinya tanpa meratap, maka dia akan memiliki seorang anak laki-laki dan dia akan berbahagia. Menurut salah satu pendapat, seorang bujangan yang bermimpi mati menandakan dia akan menikah, sedangkan orang yang sudah menikah yang bermimpi mati menandakan dia akan bercerai. Ini karena jika ada kematian, akan ada perpisahan. Sedangkan mimpi berkabung, siapa saja yang melihat seolah-olah suatu tempat di suatu tempat dijadikan tempat berkabung. Maka akan terjadi administrasi yang buruk di tempat tersebut, yang menyebabkan para anggotanya bubar. Sedangkan mimpi menangis, ada tafsir dari Ibnu Sirin bahwa ia berkata, "Menangis terlihat dalam tidur adalah sesuatu yang disenangi." Tetapi jika tangisan atau ratapan itu disertai dengan tarian, itu bukanlah mimpi yang baik. Jika seseorang melihat seseorang mati, yaitu seseorang yang dikenalnya, dan dia berduka dan meniup terompet, itu berarti bahwa ada bencana atau kesedihan bagi orang yang dilihatnya atau untuk keluarganya. Jika seseorang melihat seorang pemimpin yang meninggal dan mereka menangis di belakang mayatnya tanpa disertai dengan duka. Maka mereka akan melihat sesuatu yang menggembirakan terjadi pada pemimpin tersebut. Siapapun yang melihat seolah-olah pemimpinnya sudah mati dan orang-orang menyebutnya sebagai orang baik. Berarti ada kebaikan dalam kepemimpinannya. Barang siapa melihat seolah-olah dia berada di tengah-tengah sekelompok orang mati, berarti dia berada di tengah-tengah orang munafik. Artinya, dia menyuruh mereka berbuat baik, tetapi mereka mengabaikan perintahnya, dan tafsirnya, dan sebagian dari mereka, pemimpi. Barang siapa yang melihat seolah-olah dia berteman dengan orang mati akan pergi merantau jauh, dan di sana dia mendapat banyak kebaikan. Jika ia bermimpi makan dengan orang mati, itu artinya panjang umur. Dan melihat kematian pemimpin menunjukkan dia akan digulingkan atau diberhentikan. Demikian dulu kajian ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.